Berikut adalah draw semifinal Dutch Junior Internasional 2024. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Dutch Junior Internasional. Di semifinal Tunggal Putra, Hu Zhe'an dari China akan melawan pemain Korea, Cho Hyun-woo. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Zhang Zijie dari China akan melawan pemain Korea, Yoon Ho-seong. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Su Wenjing dari China akan melawan pemain Malaysia, Siti Zulaiha. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan di semifinal lainnya, Sarunrak Fititsan akan melawan sesama pemain Thailand, Anyapat Picit Prichasak. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Anyapat Picit Prichasak. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Hai Sing, Aron Tai dari Malaysia, akan melawan wakil China, Chen Yong Rui, Chen Zehan. Dan di pertandingan lainnya, Muhammad Faik, Lok Hong Kuan dari Malaysia, akan melawan wakil China, Hu Keyuan, Lin Xiang Yi. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Liu Yuan Yuan, Wang Dao dari China, akan melawan wakil Jepang, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki. Dan Napachanok Usanon, Sabrina Sopita Wetler dari Thailand, akan melawan wakil China, Chen Fan Sutian, Liu Jiayue. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Lin Xiang Yi, Liu Yuan Yuan, akan melawan wakil Korea, Lee Hyeong Wo, Yeon Seo Yeon. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Ataut Sri Piau, Sabrina Sopita Wetler dari Thailand, akan melawan wakil Indonesia, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Bernadine Anindya Wardana. Pertandingan Ansel Bernadine merupakan match pertama di Court 5, dan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.